Kembali lagi bersama saya, The Julia Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah hantu Janet di Sarawak yang telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Pernahkah anda mendengar mengenai hantu Janet yang popular suatu masa dahulu di Sarawak sekitar tahun 70-an dan 80-an? Di sini terdapat banyak versi cerita mengenai hantu Janet yang sering dibualkan. Namun, ianya mempunyai persamaan di mana ia merupakan hantu seorang wanita yang sering mengganggu orang ramai di sekitar Kuching. Janet dikatakan seorang gadis berketurunan Tionghoa yang dipercayai telah diculik pada penghujung tahun 60-an. Difahamkan, Janet adalah seorang jururawat yang bekerja di Hospital Umum Sarawak. Ketika kejadian culik itu, dia dikatakan baru sahaja selesai bertugas dan dalam perjalanan pulang pada waktu malam. Ketika itu, kejadian culik kerap berlaku di Kuching dan ramai yang percaya ia adalah disebabkan ritual, iaitu korban semah yang sering dilakukan mengikut kepercayaan masyarakat dulu. Kebiasaannya ritual ini dilakukan apabila ada sesuatu bangunan atau pembinaan sedang dijalankan, dan ritual itu bertujuan untuk mengelak daripada diganggu oleh penunggu. Ketika itu, kehilangan Janet dikaitkan dengan projek pembinaan Jambatan Satok di Kuching, di mana terdapat satu pembinaan, satu struktur yang besar sedang dilakukan di jambatan itu. Pembinaan struktur itu tergendala akibat gangguan makhluk halus, dan pada ketika itulah mereka yang terlibat dengan pembinaan dipercayai mencari mangsa. Mereka selalunya akan mencari gadis perawan untuk dijadikan korban, dan hanya bahagian kepala sahaja yang akan digunakan. Kepala mangsa biasanya akan dipenggal dan ditanam di dalam struktur binaan tiang konkrit. Mayat Janet kemudian ditemui tidak lama selepas itu tanpa kepala. Orang tuanya yang sedih dengan kematian Janet telah mengabumikan anak mereka dengan memakai pakaian berwarna merah. Kaum Cina percaya jika seseorang itu dikebumikan memakai pakaian berwarna merah, roh mereka akan kembali membalas dendam. Mungkin itu yang diingini oleh keluarganya bagi menuntut bela atas kematian Janet. Tidak lama selepas itu, hantu Janet mula mengganggu orang ramai. Banyak cerita mengatakan bahawa wanita berpakaian berwarna merah, berkasut merah dan membawa payung merah sering kelihatan pada waktu malam merayau-rayau seorang diri, terutamanya di antara Kampung Kude dan Kampung Bintangor yang terletak di kawasan Satok. Hantu Janet juga dikatakan kerap menahan kereta dan meminta untuk ditumpangkan ke sesuatu kawasan. Jika setibanya di kawasan yang dimaksudkan, wanita berpakaian serba merah itu akan hilang dalam sekelip mata dan meninggalkan bau yang sangat busuk. Hantu Janet juga dikatakan gemar menahan pemandu lelaki dan akan mengajak untuk melihat wayang tengah malam kerana dia gemar menonton wayang tengah malam semasa hayatnya. Selain itu, sering kali juga pekerja di panggung wayang telah menerima kehadiran seorang wanita berbaju serba merah pada waktu tengah malam untuk menonton wayang. Wang yang diberikan telah bertukar menjadi daun atau duit Cina mati pada keesokan harinya. Ada juga dakwaan lain menyatakan bahwa wanita berpakaian serba merah sering kelihatan menaiki feri pada waktu malam untuk merentasi Sungai Sarawak. Setibanya feri di seberang sungai, wanita itu akan hilang dan duit tambang yang dibayarnya akan bertukar menjadi daun kering ataupun wang kertas palsu yang digunakan oleh kaum Cina untuk dibakar pada upacara kematian. Sehingga hari ini, operator feri enggan meneruskan perkhidmatan selepas jam 10 malam.
Ada juga yang memberitahu terlihat hantu Janet berlegar-legar di kawasan Hospital Umum Sarawak. Sehingga hari ini, penduduk di Kuching takut untuk menyebut namanya kerana dikhawatiri akan diganggu oleh hantu Janet. Hantu Janet ini bukan sekadar terkenal di seluruh Sarawak dan Malaysia sahaja, malah di negara-negara lain juga. Ada satu komik Jepun atau manga telah memuatkan kisah mengenai hantu Janet ini di dalam komik yang bertajuk Three Time Three Eyes dalam bab The Red Rain of Malaysia sebanyak 3 jilid. Ia telah ditulis dan diilustrasikan oleh Yuzo Takada dan diterbitkan dari tahun 1987 sehingga tahun 2002 yang merangkumi 40 jilid. Pada tahun 1993, komik ini telah memenangi anugerah Kodansha Manga. Komik Three Time Three Eyes itu mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Yakumo Fuji yang bekerja untuk satu entiti immortal telah dipanggil ke Sarawak untuk menangkap roh jahat hantu Janet yang sering mengganggu penduduk dan membalas dendam ke atas kematiannya. Namun begitu, jalan cerita mengenai hantu Janet diubah sedikit mengikut imajinasi penulis dan pelukis komik tersebut. Selain dimuatkan dalam komik Jepun, hantu Janet ini juga telah dijadikan sebagai salah satu watak dalam permainan video online, yaitu Ghost Trapper. Dalam permainan online ini juga, hantu Janet memakai pakaian serba merah, sama seperti nama permainan ini. Pemain dikehendaki menangkap seberapa banyak hantu yang boleh dalam pengembaraan mereka. Itulah dia kisah hantu Janet di Sarawak yang suatu ketika dahulu pernah menggemparkan masyarakat Kuching. Kisah hantu ini malah telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Semoga anda terhibur. Sekian.